Assalamualaikum, salam satu jiwa Arema. Ayah sel kepet, kelap enam. Ya, iki rek, dino iki mang katik nang lapangan Sempal Wadak. Pola nih, dikabari ambe yo mantan pemain Arema, Persema Arema nung. Yo, biar top lah sih masanya. Iki polo-polo iki dulur-dulur iki kate kelompok golek keringet. Ya, paring golek keringet wong ya. Silaturahmi ini buat palanya iki. Yo ning ngene lapangan hijau silaturahmi. Untuk silaturahmi ning ngene keduane kudu pemain bal-balan ya. Kate pas iki bareng ambek ulang tahunne. Yes, FC kedua ya. Tak males nyalu lihat ya. Itu oh mesti gue lah orang nakam-nakam ini tenang nih nakam. Sing penting ketemu mantan-mantan pemain Arema itu lho rek ya le aku delok kabare di WI itu dari pemain-pemain ini kumpul dan si silaturahmi tiba no pemain-pemain Malang bal-balan Malang ya sing lumpuk sik tadi siji sik itu kan silaturahmi diantaranya tekok silaturahmi pemain ini ya gimang di lapangan ini gimang jadi mengawali ini loh anu corona kan mulai sik beraktivitas tapi kok ya tetep anu standar kesehatan pakai masker gimang mas itu ono ini aku ngomong gak maskeran ya apa. Ya, ayo, sih ya, salah dup, ikut di telok sebuah sing teko, sing jelas sih di gini, ya di channel LKP, kelap enam. Tadi kan telok bal-balan, ambil ngobrol-ngobrol, mantan pemain yang ambil sih main Arema dan Persema zaman iku re. Teko wong-wonge kan umang wis ireng ah, wanyu-wanyu iki mang lho ya. Wis pokoke ireng. Dadi iki mang pas acara apa sama Gus? Golek keringet ya. Antara Persema Arema All Star ya. Wis pokoke pemain bal-balan Malang lho All Star mungsuh Gobios FC. Acara ngene iki sering ta? Sering. Rutin apa? Ya rutin lah, soalnya saiki justru sing usia 45-50 malah lebih agak sing main malah. Oh. Termasuk aku barang. Ketemu reuni ini silaturahmi ini ya ngene-ngene iki ya. Terus pindah-pindah ngono iku. Apa mana he kebetulan kan kompetisi mandek jadi beberapa pemain yang aktif si ono. Ya kita ajang silaturahmi antara senior junior ambil seduluran itu sama berarti tak dulunya nang Arema itu teko Persema di sini saya turun itu kan di Panjen di Panjen, klubnya apa? Klubnya Pesat Ardirejo. Oh, Pesat Ardirejo. Ardirejo kecamatan di Panjen. Nah, terus 84 aku malah surat melu kajayana nang surat tim Persema Junior. Tahun biro siling 84 ini sih buanter-banter ini tahun kamu iya 84 mari ngono sebenarnya kan ya kebetulan aja juga waktu itu kate budal sekolah pas dino Jumat iku wis wae nggih pramuka kan mari terus iki golek kadok lho gak ketemu suwe nek lambenan to tapi sing ana nang itu SMP 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 ndi sene papat Malang di Panjen iya sene Malang oh iya gara-gara kadok pramuka e ketelisut iku ketelisut disusul almarhum Setio adik Mas Setio Budiarto iya Budiarto mantan Arema itu adik Mas Win mari ngono takon Gus ono seleksi nih Malang wis gak kate mindo ganti njupuk sepatu budal lho gak sido sekolah ora sido gak tinggal sekolah ono seleksi PSSI kan kesempatan waktu itu seleksi di Kajayana heeh wis telat hari kedua hari kedua nek kate tinggal ya jadi tiru saiki nek biyen anjen arek biyen iki ya wis ngene iku demi karir akhirnya karirnya ya boleh lah terus
terus budal iku ambek aku Aji Santoso wis kuwi wong telu. Iku nes melu seleksi almarhum Pak Solekan iku kan kebetulan pelatih arsi itu mbiyen. Almarhum Pak Solekan. Iya iya. Pelatih arsi itu pelatih Mas Winarto. Dadi kene wis dikasih kesempatan seleksi lah niku. Lihat di sini. Terus jangka waktu berapa bulan iku? Pengumuman tekan Malang iku ana repak liburan ya Kak. Sing lolos mek aku tok. Seleksi niku Malang Raya. Iya Malang waktu iku wis pokoke ana Malang Raya waktu ku ana Malang. Malang bertempat di Malang bisa jadi aduh. Bisa dadi arek-arek luar Malang melok seleksi pisan yo. Iso waktu iku. Heeh. Akhire di seleksi dijukuk wong pira? Mek aku tok sing budal. Katon wong sithik tok aku tok iku. Dan seleksi di Malang itu mengeluarkan Agus Juwono tok sing budal. Yo sing ngatur PSSI. Oh, itu PSSI ini melok persiapan di kaya apa? Kayak pra olimpiade itu. Olimpiade di waktu itu. Barcelona 92 kan. Wes. Nang kene persiapan katanya nang Barcelona. Iya. Asik nang Barca. Hei, kau ngatur nang Barca. Ya sementara kan nyanyi lagu ini Ona Sutrae lo ya Barcelona. Agus Juwono pada waktu itu mewakili apa seleksi Katut nanggini Jakarta di PSSI TC dari persiapan Olimpiade Barcelona. Iya. Tapi ku sendiri kan si jak seleksi mana? Si seleksi meneng. Tapi kan lu sambung lu sarsan kan. Tapi ini koneku kurang saulan Eptanas. Kurang saulan Eptanas seleksi. Nah wong tuwa iku mungkin ya kuatir sama ngati seleksi. Eptanas kan kudu sinau terus ya. Nah, aku sih tau sinau. Bal-balan tok wis. Wis pokoke sinau bal-balan ae. Bal-balan. Lulus tapi ya. Alhamdulillah lulus. Pertanyaan ini kan ngono arek. Ya jare arek-arek iku sekolah sinau ngempeng nek tiba-tiba gak lulus ya. Sampun tidak lulus mari ngono. Seleksi kono 2 minggu. Di Jakarta. 2 minggu. Anu, di Klat Ragunan apa? Enggak, di Cibubur. Oh, Cibubur ya. Tempat latihan kok yang di Cibubur. Heeh. Setelah 2 minggu mulai 2 minggu persiapan Eptanas. Mari Eptanas. Bali. Mari ngono no panggilan iku wis ngono. Di 87 aku wis nang Jakarta. 87 seleksi menang nang timnas. Wis anu seleksi terus akhirnya mlebu Garuda 2 itu. Waktu itu Arema wis lain apa gurung? Arema wis kan 86 to. 86 persiapan 87. Si bayi lah Arema si piye sih anti. Seleksi nang timnas. Ya. Sono sing guyu kok. Iki yo ben Arema. Ayo, ini benar-benar mainan. Agung Martabak nyari. Si. Nang ngene iki, Dik. Nang ngene Sam Agus Juwono iki sing paling tak iling, Rek. Waktu teko biyen kan rono pemaine arek Malang sih ndek ngene PSSI, ndek ngene Garuda kono. Berarti ku sadurunge Kuncoro. Sadurunge Kuncoro, sadurunge Mahmud arek. Mahmud Diana. Yo isor ku abe ku. Mahmud Diana ku timnas yo tibano yo. Dari alure kan tekan arek situ tapi katakan Arema. Budale Mahmud. Mahmud tekan Kuncoro tekan arek situ. Oh Mahmud tekan Kuncoro itu malah tekan arek situ. Makane kan wingi aku ngomong-ngomongan nembe. Cak Marianto iki. Kuncoro iki lho klepe biyen napa kok moro-moro nang Garuda berarti kejal teko arti itu. Tapi lek Mahmud iki Garuda lek Kuncoro di 19 tahun nih kali Garuda nih. Oh kudu Garuda nih. Tuh Mahmud sing Garuda. Oh. Iya. Mari ngono mari teko Garuda itu waktu sudah budal nang Barcelona. Kan apa jenenge kan penyisian di kualifikasi di sini ya. Kualifikasi sekali lolos di grup ya. Tapi ku eventnya katanya di Barcelona. Cuman dari sekian ribu rakyat Indonesia gimana kepilih katanya mewakili kemarin. Yo. Kledomi iki. Mari ngono bali nang Malang. Ya kan nek ngono perjalanan niku kan ngene ya melo turnamen nang Kingscup. Nang Kingscup iku kan pertanjen. Kingscup di Tabangkok. Oh di Bangkok. Panjen jenenge kan duduk Kingscup ya. Rojo lele. Kayak beras. Sik berarti mari turnamen itu metu atas nama PSSI ini Indonesia. Nah, Indonesia. Kan Garuda 1 tahu sukses di kono final.
kini diundang mana gak ada dua itu mewakili Indonesia loh rek waktu itu ya. Jadi tiga pertandingan itu di Korea Utara kini kalah terus sampai Kenya kini kalah tipis. Kenya itu mati TC tekan Jerman langsung nang Bangkok iku langsung nang Bangkok ya kini kalah 3-2 berarti wis mungsu tim internasional waktu itu. Iki rek sore iki ambek delok pal-palan iki Bang lho. Yo, reuni pemain-pemain iki silaturahmi. Yo, Persema yo Arema mungsu Gobios FC gitu saiki ya. Di lapangan apa? Semalata. Biyen ya gene tau delok, gene delok iki pemain Arema biyen latihan di sini. Iki golongan iki. Golongane Agung iki. Iya. Persema Junior. Ya, waktu ambil sopir Mas Yuda. Ya. Ya, sama Arema Mas Gusti Ayuda ya. Itu. Mas Iwan. Iya, itu yang dikira nama neng. Saya kita nanggir nih, Mas Agus. Iya. Terus klub pertama sampean setelah di PSSI. Klub walek waktu ini bisa dikatakan profesional. Ayo silahkan kawang. Ya. Waktu itu mari teko PSSI. Jadi sak durunge marine proyek iku kan Garuda TSM Ceko. Ceko Slovakia waktu itu. Budal Rono. Tonggulan. Nah Mariono ana pemain papat iki melok apa jenenge kompetisi nih kono liga lurune. Kono dadi aku ame Rocky ambe Nil Maisar iku ndek klub Benesova latihane Sparta Praha. Waduh. Sparta Praha ini hari ini melok Piala Dunia pemain-main loh mayoritas sekarang Sparta Praha main nasional Ciko waktu hari ini kan Piala Dunia di Itali 90 pada waktu itu ya Piala Dunia Itali 90 gak salah ya sih Aremania itu mulai niru lagu ini Piala Dunia Itali itu kan jen sing ole 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 ya iku sakno wonge kok kono ya si pemain waktu sama pemain-pemain Garuda PSSI kok diantara si ini ya sapa waktu itu ya ana Rocky Putirae Rocky Putirae Nil Maisar Nariansa terus sono Agung Setia Budi. Agung Setia Budi main buri. Ya tekanan nasional ya. Ya. Terus sono saya lagi Ari Wasito, Adi Prianto. Sopoyo. Tapi rata-rata kesing kan terus nih cari pelatih. Setelah selesai sepak bola gak nutup no ya. Nutup no. Daya kesing kan. Memilih karir di luar anu sepak bola. Mungkin jangan yakin waktu itu kondisi ini kan kalau tama waktu itu kan sih rame-rame ini ya kalau ngono kondisi ini. Enggak suka saiki. Mungkin gak yakin gitu loh. Dan sepak bola pelatih. Sampai terakhir pelatih ini kemarin Duro. Madura. Mari Persis Solo Duro. Mari Persis Solo Madura sempat di Papua. Perseru ya Persidafon, Perseru Lang-lang gak kebing latih Arema? Masih kebing papat gak sih doh. Wis papat cuma gak sih doh. Gue lebing limo oleh piring cantik. Nah itu makanya. Ya mau terus jodohnya paling. Ya kalau itu kan guru rezeki ini. Tapi ada satu hal apa? Sing kudu diyakini wong Indonesia di apa? Lek teknik wong Indonesia gak kalah wong Eropa. Teknik lho. Apa sing gare beda? Kira-kira fisik. Fisik. Terus gaya hidup, mental hidup. Soalnya waktu aku nek ngono iku latihan di Sparta Praha, pemain timnas Eropa lho. Aku yo gak kalah kok teknik. Aku tuh sempat krungu omongane Miro. Miro setelah Janu itu ngomong. Pemain sepak bola atau olahragawan sepanjang hidupnya itu harus disiplin minimal diet kalau cari ini Miro ya berarti bener aja nih kata disiplin ini gimana ya emang kan di Garuda Dewi kan patokannya disiplin wow keras disiplin makanya so anu zamannya polusi ini lah ya itu ya saya Mas Opus pemain terbaiknya Ceko di apa di
Pele Rupanan dua itu pelatih luar ya. Awalnya pe Pak Soleh kan ikut terus tahun baru Mas Opus itu. Yosef Mas Opus Eropa Timur itu terkenal keras fisike. Ya kayak polusin ngene. Diajar kayak ngene iku. Tapi lek gak duwe teknik ya tetep angel berkembang. Gak berkembang. Lek gak duwe teknik apik luwih berkembang. Karena harus ditunjang fisik. Ada iya wis duwe teknik, ditunjang fisik. Tapi lek gak duwe teknik ilang wis. Fisik entek, teknik gak duwe, gak soal parah. Mari teko melanglang buana bersama PSSI mang lho. Para klub. Aku teken kontrak ambek Ars itu. Teken kontrak tahun piro iku? Tahun 92. 91. 91. Kemarin ini para Olimpiade iku. Iya. 91. Wis kontrak ambek Ars. 93 Arema juarai. Nah, itu. Iya. Waktu yo melok. Waktu lama kan nih mari nih aku kan kasih tau aku jalo Persema Pak Abu jalo aku Pak Abu parane Jakarta kono langsung di parane kono ya, karena di media dan di Malang waktu itu berkembang itu bahwa itu digadang-gadang menjadi gelandang terbaik Indonesia waktu itu. Yo aku sih iling rek waktu bol sabun nih lo ya kan iling kan di TV-TV lo. Ayo kamu bisa. Iklan ini kayak gitu. Biasa waktu itu terus ceritanya Pak Abu ya boh. Nah, Pak Abu kan melu Persema. Bisa mana kejadian barang yang Gresik dan sebagainya itu. Nah, terus kemarin kan dengan Arema aku. Arema kan juara. Ya wes. Nah, Persema di sini tapi. Persema di sini. Mari gunu. Tentang Arema itu kan. Nah, Arema. Aku kan kata gak terus. Kati gambalin yang Persema soalnya segala tamas saya pikir cocok lah aku ambil passion gue jadi soalnya lek di Persema itu kan si amatir lagi orang tahun bisa tapi aku dikaya kerjaan PDAM pada waktu itu imingi-mingi padahal Marianto wingi ya ya waktu itu kan jadi sore para pemain karena pada waktu itu bisa olahraga terus ditampung dengan petiga pekerjaan itu. Ya akhirnya jadi mungkin ya wis anu ya kayak pengalaman juga bahwa harus ditekuni salah satu. Wis bal-balan babalon milih ya milih aku tuh. Kudu milih. Lah kan di antara iku kan pinggir jo kepiye babal ternyata enggak iso. Oh, akhirnya? Akhirnya kondisi kan enggak bagus, tidak seperti waktu ini timnas. Cedera lutut aku. Meniskus tahun 93 itu. Pas Maria Rema juara itu. Maria Rema juara itu. Itu mulai mudun-mudun terus alias drop. Wis. Wis kasih maksimal mana. Tapi pada waktu itu pilihannya menjadi benar ya oleh balik 6% nang PDAM. Enggak waktu itu karena kalau Tama sendiri kondisinya kan yo podo me PDAM dalam hal itu ya wis gajine lah mungkin enggak sih ya sik sik sakoyo saiki lah ya itape wis ketok anyap ya lek biyen kan sik kurung sik kaitan terus makane iku akhire ya tak trimo ini tapi berarti mari cedera iku. Tapi aku sih sempat nang Arema juga. Tapi tahun piro? Tahun 94 kan di Arema. 94 di Arema. 94, 9 sampai 98. Si di Arema. Sampai 2000. Terakhir di Arema 2000 Sinang Senayan sing si juara Arema. Arema ya. Iku setengah main aku dari pemain. Ya aku mulai ngawali dari asisten pelatih Mbak Basri. Waktu 8 besar tahun 2000. Itu setengah putaran aku asisten pelatih. Aku lagi ngomong malah merinding rek. Tahun itu lho Aremania juara nih ya. Bener jare. Cuman gawe aku iku yo ono yang kelihatan kurang pas. Apa iku? Mungkin sebagai pemain kan prinsipnya sederhana. Ya. Kini main untuk duit siapa pun duit kan ini sekarang. Ya 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 ya. Tapi waktu kan ono sing bantu nih. Oh, ada isu-isu sing isu. Enak. Kene karo isu bener apa enggak karo. Ya. Oke, ini jenenge pemain wis pokoke penting nang bal-balan dibayar. Iya, aku sih. Aku sih kepengin ro waktu 8 besar di Senayan biar. Yo. Pemain begitu ro Aremania sakmono kae ndel yo apa rasane? Ya, itu yo, salah satu pelek, faktor. Di Kacayana kan biasa kebo. Iki awe lho. Aduh, tuh kok dan mungsu nih gak tahu tentang waktu Persija itu
media mengatakan bahwa Persija itu sih tim nasional ini. Pemainnya yo, wabu-wabu nih. Secara tak terduga itu memang Arema bisa menang 2-1 ya. Itu apa sih? Suasana tim, aku ingin rumah pada waktu sebelum musuh Persija. Jadi suasana tim Arema itu kan dari dulu kan punya kayak kultur gitu loh. Iya, apa kultur? Persaudaraannya itu sangat kuat. Jadi sama pemain itu saling mendukung. Mulai zaman kumbien itu, makanya zaman gue apa bisa juara meskipun timnya biasa-biasa lah kondisi. Soalnya itu situasi di dalam api, tim pian di tim kondisi. Jadi bukan hanya bal-balani ya, tapi sedulurani antar pemain ini memang ya. Itu sangat penting. Di tim itu bisa sukses di gunung. Oh, kuncinya di gunung. Tapi pemain itu kayak waktu musuh Persija itu punya motivasi tersendiri. Motivasi kedua, motivasi ini di telok supporter itu jelas. Persibaya, Persija jelas ake. Arema juga akehnya teko. Lagi sebagai tanggung jawab moral arek-arek iku yo. Padu lagi di telok wong Malang Dewa Dodo lagi ini cok main sembarangan kan gitu ya. Ya gue main maksimal dan kebetulan waktu Arema di dua pemain yang mewarnai Arema saat itu Araya mbak Paco. Iya aktori. Aktori. Tapi kan itu. Kalau gak ada pemain di ya tentu faktor pendukungnya pasti ada. Tapi ya. Warna Arema waktu itu dari dua ya. Ini gitu loh. Bukan golnya Paco kan di PSIM waktu itu kan ya satu menang Arema itu kan dibuang siap. Dengan PSIM. Arema tadi luar biasa. Karena faktor apa kalau gak faktor situasi internal tim? Faktor si lagi ngomong nu. Padahal ya waktu itu hubung golan. Hubungane Putu Gede ambek Araya kan sempat gak api ya, iya kan mulai dari Gresik itu mulai dari Gresik hubungane pemain dua pemain ini sempat dari geger gini bis ya sempat gak sopo-sopo tapi kok iso kompak di lapangan ya akhirnya mereka menyadari ya itulah situasi seperti itu memang harus ada bukan diciptakan ya, ya. Harus ada jadi masih kalau rukun terus juga api oh tapi no, ibaratnya kok cek ombak lah oh karena masalah ini apa liane ya. Penting lagi ngatasinnya apa gitu loh nah kebetulan waktu itu kan manajemen ya wis rek iki bal-balnya gak mau siji loro almarhum Pak Gandhi waktu itu Pak Gandhi barang isi manajemen liane lah yeah. Bisa jauh mikirin individu lah jauh mikirin ego mikirin tim saya ini oh akhirnya ya alhamdulillah waktu itu meskipun ya itu manusiawi lah tapi akhirnya timnya tetap karena masalah lapangan berarti api ya dan 8 besar tahun 2000 itu rek saja 8 besar paling dikenang paling diiling ambek Aremania karena apa iku anjane tampilnya Aremania mau semakin dikokokkan pada waktu itu wong yang meragukan gak geger kira-kira dan setelah pertandingan niki mang situasi sangat-sangat kondusif apa maneh Arema pas iku menang 2-1 ya eh? Nur Alim dia kali ya mbek Pacu iku bagaimana Nur Alim? Nur Alim kipere ya kancaku Tata Saptaji kipere Persija itu angkatanku nih Garuda cuman oh iya ya tapi wadah waktu itu cuman Sapta apa Mbeng Jen? Tata Saptaji sih ya. Oh. Itu. Dan itu karir Agus Yono pertama menjadi asisten pelatih juga ya. Di Arema itu Bang. Ambil pelatih ini Om Basri yang jadi lagi spesial. Ya, Om. Arema juara. Ya, meskipun tercatat Gus Nulianti tetapi lek like, suporter dulu yang membangun. Ya, sapa mari ngono meneng. Kate ngono meneng ya ditinggal saiki sing bapak 8 besar. Iku mang lho. Ya nek awakmu eling bapak 8 besar. Ya, Arema waktu 2000 iku mang. Ya wes ngono iku bahkan sampai tersisine Aremania itu Arema waktu 8 besar di Senayan iku rek ya. Iku menjadi cerita tersendiri sampai ibu-ibu ngamung-ngamung lho bahas pertandingan tersebut pola nih 81 kan disiarkan secara langsung karena Dalang Senayan pada waktu itu menjadi suatu kewajiban dan pingin Arema yo
Sepur itu saya ilikku sampai dua pemberangkatan untuk memberangkatkan mata remaja, dua pemberangkatan rangkaian tersebut untuk memberangkatkan Aremania. Misiku bikin ya sampai sepur apa bis pesawat semua moda transportasi digunakan. Ini tujuannya meiji tapi arem sangat kebetulan pada waktu itu di dalam tim ini ada Mas Agus ini sedikit ceritanya memang waktu 8 besar ya, meskipun akhirnya kita harus pulang dan saya tahu itu dari cerita Arema harus memilih kok jadi Mas Agus memang lo milih bal-balan atau memilih kerja Arema ya kono milih Arema sing juara apa milih Aremania. Kalau milih Arema sing juara pada waktu Arema harus berangkat ke Makassar ya. Iya. Antara Makassar wis. Bapak kan ono loro. Dua grup waktu itu. Ono dua grup. Akhire lek asal waktu Barito ambek PKT salah siji kudu kalah. Arema cek main nang kono. Akhirnya salah siji kudu kalah. Berangkatlah Arema ke Senayan. Iya. Keri kabeh. Tahun sak ngono ya. Ngomong sing dikenangan waktu luar biasa. Iko termasuk rawakane. Lah iki Aremania sing budal nang Senayan. Hei. Kamu dicari bang belnya. Sing rusak bulungan. Ah, rusak Senayan. Iya pak. Mari mas. Kedengar arek itu jadi ya. Pokoknya waktu itu pemenang ya. Ibaratnya pemenang bebas. Yo. Wong Malang pada waktu itu rek kompaknya luar biasa. Ya, di kesempatan ini mungkin aku bisa ngomong suun Aremania Batavia kabeh. Ya, waktu 8 besar iku. Terus ya kene aku tunjuk sepuro nang pengelola kolam renang. Ayo. Lah wong kolam renang ati digawe latihan tes olimpiade ya waktu iku ya. Iya padha Barcelona diisini. Awur. Ya aku terare rek. Bien, ojo paling rek. Ya pada waktu iku. Si aku saya wisam aku sih gila mang begitu mari teko Arema berarti apa sih sing sampean paling kenang suka duka pertama di Persema terus sampe ini Arema. Jadi aku merasa menikmatnya sepak bola sebagai pemain. Bukan berarti aku gak boleh melayani waktu yeah. Bar itu juga mitra sepak sempat namanya yeah, passionnya, kekeluargaan, kenyamanan di dalam bermainnya di malam. Arema Persema juga waktu itu kan juga timnya bagus juga. Tapi ya, Arema juga seperti itu yang saya rasakan. Tapi kekeluargaan ini ya sih enggak mungkin tidak didapatkan di tempat yang lain. Sampai saya ini loh Arema itu. Sampai ada grup Arema Purba, jarane pasti kalau ini juara ono. Wes iku gak tau bahas bal-balan. Bahasnya nyek-nyekan kok. Guyon. Ya kayak Bian niku. Kok Bian niku Marianto barang. Sudah latihan mulai latihan nunut cuma main patah kono. Nunut. Wong ya. Anu masalah gak wani nyopir dhewe. Kon kudu delok ngono, Gus. Mirit-mirit. Dadi ki Bang Dono Gusami. Yes gak apa-apa. Lepek situ lho, Bang. Gusami katik sepeda dhewe ya gak enak. Iya. Lewat iki Tommy Arif Pitono iki arek elek-elek iki. Iya. Tak sangkatan. Iki ana Pitono. Iku Pitono. Ya, iya. Sangkatan iki elek lho ya. Bapakku iku Mas. Pitono biyen iku jamane Miro. Tahu diincer ambek Miro lho Isan. Ngomong amit. Loh. Pitono gak wani pamit Persema. Ditenteni ambek Arema padahal waktu iku. Ya kak, gak ru. Ya Persema sih, ya. Ini kuat lah waktu itu. Pada waktu itu lah, masa padahal lo, zaman saya itu, waktu itu sing Miro itu masih cekal betul lo, bit enak lo bit. Ya kan masalah arek deso, jadi mikirnya kurang. Oh iya,
kon ojo kaya nanang sumpil kon. Alasane mesti mae, latar mae. Ini buat pelajaran juga ya. Nanang Supriyadi, Kustomi. Heeh. Itu juga sama. Pilihan. Memang keputusan pilihan tidak selalu baik. Ya, jenenge milih ya, kene gak ru. Tapi resikonya kan beda-beda. Ya. Ini ke akhirnya ya. Anjene nyata delok pitono iku menghindari keramaian kae. Ya. Lagi yang pitono harus yo Kustomi. Heeh. Itu seangkatan Bu Semang. Oh iya, arek-arek iki seangkatan. Budale teko Persema kabeh yo. Persema junior. Kustomi Arif Suyono. Kustomi biyen kate seleksi wis berapa ancal kate apa pedale ndowe. Kustomi? Iya kono ono beda mini tekan kepo kono sepeda pancal. Kepo karang lu. Atul arek iki kok iso kanan kiri ta lho bakal api arek iki. Arep lho to arep botol trijine. Nyekel mercon. Endi? Takoni iku trijine botol gara-gara nyekel mercon lho arep mah iku. Lho alah. Tapi supporter iki. Kok gak dadi pemain ae? Yo. Dadi pemain ae lho enak. Tak tu sik dorong iki. Heh. Kayane sik jene. Sajane. Heh. Selain Kustomi, kono pemain luwih apik tekan Kustomi. Sapa? Jenenge Lutfi. Heh? Lutfi. Penting dari Kosim. Lutfi are gabung. Terus waktu bujaran tim terus tak warakon bal balone. Sadurunge di Persema iku ketok api. Ketok api. Posisine? Dhuwur gandang. Dhuwur Kustomi sapa yang ngatan? Suangatane. Iya. Kan aku 3 tahun nyangkel Persema. Iya. Hari ini tekan Arema 2000 kan misalnya. Kon melo apa bal-balan. Nomor wong tuh aku dikon kuliah. Wis lah bal-balan, bal-balan iku kuliah iso. Kuliah bal-balan ya iso. Eman awakmu. Gak gelem. Ya wis gak gelem terserah awakmu gak maksa. Iya, karena lek gak teko atine ya setengah ati. Yo gak iso berkembang.